Oke, bos, ini mau dites. Ini DAT yang tipe baru ya, DS122 yang versinya mic wireless. Ini DW mic wireless. Ini lagi dicoba sama Pak Haji Hasan. Ini mau dipakai buat persiapan tahun baru, mau karaokean. Orang Madura seneng bass sejerajo. Lah. Tika. Ini mic-nya dapat dua ya. Ini di daerah Jakarta barangnya udah ada. Nanti tak kasih gratis ongkir. Khusus Jakarta aja gratis ongkirnya. Wes kata lepas pukul. Oke ya teman-teman, ini mau saya tes outdoornya. Kebetulan saya lagi ke rumah temen, jadi temen mau sekalian dengerin suaranya. Akhirnya saya tesnya di sini karena di sini bisa diputer dengan volume maksimal, jadi bebas kalau di sini. Kalau di tempat saya di toko nggak bisa, nanti tetangga pada ngamuk-ngamuk. Coba nih, anu aku bukan. Ayo, ayo. Boleh bus nemu. Oke ya, ini kalau yang nyari bassnya mantep belinya DAT ya. Cuma jarak jauhnya kurang. Kalau clarity, nyari clarity bagus belinya GMC. DAT itu kenapa kedengarannya jauh? Karena ada di dalam jantung. Oke. Bukit yang berapa? DS122. Odi. Ini kemarin udah connect sama Bluetoothnya nyaru. Padat speaker kapti. Kita coba. Dina Odi kapti kenapa Bluetooth? Kita dulu coba ya. Bluetooth mix segini dina ruang. Karet tes. Oke, nanti tes pengajian kata Leif. Oh iya, keluarin gitu Leif. Oke. Ini telom itu. Ini telom. Ini sebentar. Tak setting mic. Masih lucu sih. Ini nggak boleh ada di depan speakernya ya. C satu dua. Thank you.
kita buka segini ya, mainnya di bass maksimal, tapi subwoofernya ini nggak mampu kalau full bass. Ini volume masternya full dan volume musiknya full, di HP nanti full. Ini harus dikurangin baru suaranya, bassnya nggak berat. Ini kalau bassnya sih oke, tapi ini kurang lantang ya. Coba ganti musik dulu. Ini karakter Twitter sakit kalau pakai lagu ini, tapi bisa diakalin. Settingannya enak, jadi bassnya nggak kalah, nggak cepet rusak juga bassnya. Coba ini berapa meter ini? Jarak sekitar 30 meter lebih lah. 30 meter ini masih enak bassnya ya. Jadi kalau teman-teman mau nyeting bassnya, jangan dibesarin maksimal biar nggak cepet jebol. Terus suaranya jarak jauh pun enak. Kalau dimaksimalin semua pasti cepet jebol dan suaranya jarak jauh nggak enak. Oke ya, sekarang saya tes clarity-nya. Jadi kalau clarity sih ini kalah ya sama GMC. Kalau bass ini nomor 1. Wish me luck.
teman-teman, itu setelannya yang paling enak kalau nggak pakai mixer begitu. Itu clarity-nya masih dapat lah. Kalau teman-teman asal make, ini bisa cepat jebol dan jarak jauh nggak enak. Ini walaupun jarak di atas 50 meter suaranya tetap enak. Coba ya. Nih, HP. Jarak bluetoothnya ini bisa tembus sampai di atas 20 meter. Cuma ini kurang lantang suaranya. Ini karena di kota ya teman-teman, ini di kota saya, di kota, bukan di kampung. Kalau di kampung pasti lebih kencang suaranya. Oke, ya, ntar kita buat lagu untuk karaoke-nya.